wasit, host magang di channel film terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di samping gue ini udah ada Honda City yang lagi ganti velgnya nih. Nah, ini diganti pakai HSR Amarasi ring berapa ya ini? Oh, ring 16. Diganti ring 16. Berarti kalau ring 16 itu dia lebarnya 7, offsetnya 42 ya Amarasi ini. Dan kalau misalnya kita lihat dari modelnya ya, di mobil sedan pakai HSR Amarasi, dia modelnya ketutup nih, bisa kelihatan. Ini dopnya belum dipakai ya. Dia modelnya ketutup, jadi kesannya tuh kayak penuh banget nanti. Dan yang jelas bakal kelihatan tambah besar. Karena apa? Karena dia palangnya sampai ujung sini. Di bagian sebelahnya udah ada yang udah dipasang, kita coba lihat. Nah, nih dia nih tampilannya nih. Coba dari sini tuh, ini di belakang juga, dari depannya juga udah dipasang. Ini kondisinya masih ngangkat ya yang bagian belakang, jadi belum diturunin banget. Dan kalau misalnya kita lihat fitmentnya pakai ring 16 di apa tadi Honda City, dia space-nya masih banyak banget. Ada 4 jari dan yang belakang berarti kurang lebih harusnya ya ada 4 atau setengah. Ini di dalam ada tantenya, nggak turun dia tadi. Jadi ini meskipun didongkak di dalamnya ada tantenya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, ini kan tantenya sekarang lagi ada di sebelah kiri ini ya. Kalau misalnya kita lihat tantenya lagi di sebelah kiri aja itu masih aman sebenarnya ya. Nih. Kita lihat di sininya masih aman sebenarnya kan. Jadi kalau misalnya mau diganti ke ring 16 si Honda City ini bisa dibilang nyaman untuk dibawa bareng keluarga. Kalau kita ngomongin soal tampilannya, ring 16 ini juga sebenarnya masih ganteng kelihatannya. Enggak yang terlalu kayak cungkring banget mobilnya, tapi enggak yang terlalu heboh banget. Jadi pas gitu fitmentnya. Gue penasaran pengen dipakein dulu dopnya. Hati-hati. Nih ya, saya kodok. Nah ini kan dia tuh modelnya model ngeklek gitu kan ya. Nah nih kurang lebih seperti inilah nih misalnya tampilannya nih. Be pasangin be gimana be pasangnya be? Nice. Nih pasangnya be. Iya. Iya, pasang aja dulu be mau dilihat dulu. Iya, Mahata. Oke, nah tuh kan jadi ganteng kan? Jadi kelihatan penuh kan, ganteng kan? Jangan dibutin ya. Iya. Gak apa-apa, masukin aja ya. Nih, kelihatannya jadi ganteng. Nah, ini kan tantenya lagi ada duduk di dalam nih. Ini kita lihat aja di bagian belakangnya masih jaraknya jauh banget nih. 5. Tapi di bagian sebelah sana itu lagi didongkrak. Tapi kalau kita lihat ya, emang udah keren sih udah di ring 16. Kalau menurut kalian gimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Oke, nah ini selanjutnya ini ada Suzuki Splash yang lagi ganti ban. Dia ini kan standar itu kalau nggak salah ya 18560 ya Splash itu. Dan ini dinaikin di upsize ke tadi berapa ya? Mana ukurannya tuh? 19560. Jadi dinaikin. Tuh. Meskipun velgnya masih OEM tapi yang penting bannya tetap dijaga kebaruannya ya. Karena kan sekarang lagi musim hujan kan ya, jadi paling enggak kalian ganti ban kalian biar enggak botak, jadi enggak selip di jalan. Nah, buat kalian semuanya yang pengen datang ke toko-tokonya TKB Group Indonesia, kalian enggak perlu takut. Kalau misalnya kalian cuma mau ganti ban doang, bisa. Mau ganti velg doang kayak tadi yang Honda City juga bisa. Jadi terserah, langsung datang aja ke toko HSR. Kalau misalnya kalian mau ganti ban, mau ganti velg, atau mau cari aksesoris mobil, atau mau reparasi, atau mau repaint, itu juga bisa. Kalian langsung datang aja ke seluruh toko TKB Group Indonesia. Dan kalian juga bisa dapat free maintenance. Itu bisa dapat free balancing, free nitrogen, dan free tambal ban sepanjang tahun. Enak banget kan, makanya langsung datang aja ya.
Oke deh, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe channel YouTube-nya HSR Wheel. Karena sebentar lagi kita akan 100.000 subscriber. Gue Sitos Magang undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa, ingat velg, ingat HSR.